bukan kamu. Rasain dulu bumbunya. Oh ya. Karena satu orang cukup itu otomatis timnya bakalan coba mundur lagi sama temennya dia. Baru ngeliat timnya lagi dan itu jadi satu kesempatan untuk mundur. Tapi kita beralih ke tim Ivo. Ivo sekarang mainnya agak gini banget. Dan gue rasa mereka udah menyadari adanya tim BTR di arah factory ya. Ya itu kan nasi, dikasih jeruk gitu, nasi jeruk kan. Di atas monokrom ya sama jendela sudah dapetin kompon yang sebenarnya bisa menangkap. Tapi itu di sisi lain ada kebarukan yang pecah juga dari tim. Bukan biasanya makan nasi putih. Harus bertemu musuhnya, mau coba dipotongin dulu itu untuk mempertahankan jeruk. Lebih jauh bakal mundur sedikit kan nanti tim ini udah lumayan galak banget. Mau coba ngeras ke arah mereka tapi 6-9 bakalan membuat keputusan yang cukup bijak. Gimana mereka mau cabut aja? Ya, emang udah gak bisa, kalau kayak gitu udah hilang satu ya? Iya, satunya udah hilang dari serangan. Kalau punya tadi pencar mungkin bakal dialih ya. Gila, tapi karena regroup semuanya berkumpul 4 orang, kalau teman-teman dari 69 juga masih ada jarak, pasti bakal follow-up satu persatu dan itu bakal repot timnya sendiri. Maka dari itu kemudian kita jatuh kali ini langsung putar jawa aja, gak perlu memaksakan juga malah tidaknya nanti aja di kawasan ya. Soalnya udah semakin kecil ya, udah cukup aman juga mereka tetap di tempat ya. Karena kita di arah bawah satu tidak ada